Okay, welcome back. Ini adalah sesi yang kedua. Kita akan bincang ataupun saya nak tunjuk basic editing untuk video. Sesi yang pertama saya dah bincangkan equipment yang paling basic dan paling murah untuk you start you punya videography lah. This is sesi yang kedua, basic editing. Please share this video kalau you rasa benda ni berguna untuk kawan-kawan you yang berminat dalam videography. Okay, let's go. Okay, so yang video yang you nak tengok sekarang adalah video yang sudah siap edit dan di color grade kan. So just nak bagi you nampak end result dia yang macam mana kan. Yang ni saya shoot dekat Four Seasons Langkawi, pengantin daripada Rusia. Semua pakai monopod, tak ada flycam. So video kena ada introduction dan juga kena ada penutup lah kan. Macam tadi introduction dia laut, and then this is the penutup dia lah. And so baru nice, ada pembukaan dan ada penutup. Okay, so dia fade out. Okay, so macam tu lah. Tu yang kita nak capai lah biasanya kan. Okay, untuk FCPX, kita right click kat sini, kita create new event. Kita letak lah contoh nama pengantin A and B. Okay, and then kita import media. Import media ni bermaksud you punya video file dan you punya audio file lah. Okay, saya letak saya punya video file dekat pictures. Saya dah letak sini sebagai saya. Sini kan, okay. Saya letak nama file tu basic edit sebab dia saya nak tunjuk kat you all. Video file saya letak dalam komputer ni, just nak tunjuk kat you all lah. Sebenarnya saya video file saya edit secara external, saya letak dalam SSD supaya tak ganggu space saya punya laptop ni kan. Okay, after you dah import semua file masuk ke dalam you punya event, kita nak import kita punya audio pula. Audio which is you punya lagu ke, you punya apa nama ni, interview dan sebagainya lah. Okay, so this is just the background audio. And then kita ke atas sekali, kita buat, kita ke sini, kita right click, kita create new project. New project ni benda yang kita nak edit lah. So A and B teaser contohnya kan. Kita click okay. And then kita pilih lah clip yang mana yang kita rasa sesuai. Sebagai contoh macam saya buat tadi, kita letak yang first kali kita punya introduction lah, pembuka kan. And then kita punya content, kita letak lah apa-apa pun kan. You pilih lah macam mana yang you mau, video apa yang you rasa sesuai yang you nak letak. That is what we put dalam sini lah. Ini kita panggil timeline dia. So and then seterusnya last kali ending kan. So that is the first step. Yang seterusnya kita kena belajar trim. Trim kita boleh ke mouse kan ke sini, bawa mouse ke sini, kita trim. Okay, trim lebih pendek sebab video ni 30 saat. So kita nak dalam 4 saat macam tu sudahlah kan. Ha, macam ni pun kita pilih lah bahagian mana yang cantik. Okay, sini yang cantik sikit sini. Okay, kita rasa yang mana cantik, kita trim. Okay, tu paling basic lah kan. Okay, ini saya rasa kat so nanti perempuan ni pandang kamera tu yang nice. Okay, saya nak ambil kat sini sampai sini je kan. Okay, 4 saat. Okay, ini dia orang tengah menari tepi pantai, seronok-seronok baru lepas kahwin kan. So ini macam momen lah kan, enjoy lah kan. Kita shoot kena enjoy, the best. Okay, that's it. And then ini kita main ending, kissing sini dekat tepi pantai. Kita nak ambil dalam 4-5 saat saja. Okay, so basically yang ni adalah you punya video primary you lah, video yang you rasa penting. Okay, kita susun dulu kan cantik-cantik. And then kita pilih kita punya audio. Kita ambil audio ni, kita track masuk sini. Sebagai contoh lah, saya pun audio pun kita boleh trim cara yang sama. Okay, kita letak ke, kita tengok, you listen lah tu dia audio kan. Ni kita tekan B, kita boleh cut macam ni. Kita boleh cut macam ni. Ni cutnya function lah kan. Ni kita delete yang ni, select and click button delete.
kita letak kat sini, and then yang ni drag sikit untuk dia fade in, and then kita main kat sini. Kita boleh zoom, kita zoom command plus, kita zoom kat sini, kita tekan B, tekat kat sini, yang belakang ni kita select, kita tekan button delete, and now kita pergi depan. Okay, ini kita boleh kena on fade out sikit lah. Okay, macam tu lah. Okay, so that is the basic edit lah kan. Ha, kita tengok balik. Ha, so dia akan nampak macam tu lah. Ini just, kalau you rajin, you boleh edit audio ataupun video ni based on lagu kan. Ha, ini semua monopod. Semua ni adalah monopod sahaja. Tidak ada flycam ataupun gimbal. So you akan dapat shot-shot yang macam ni lah. Okay, next is transition. Transition contoh kat sini yang paling famous sekali, cross dissolve ni lah kan. Kita letak kat depan satu, kita ambil satu lagi, kita letak kat belakang. So kita bagi dia rendering sekejap. Pampung, okay, ready rendering. So dia pembukaan dia macam tu. Kat sini you boleh letak text kan, A and B contohnya kan. So kita letak text. Untuk text, tapi kat sini T nampak ni, T, ha, kita pilih lah text macam-macam kan. Titles kita pilih, ha, biasa kita ambil yang blur ni lah kan. Ha, untuk reading macam tu lah kan. So kita pilih, kita zoom sikit sebab kita nak text ni masuk ke clips yang kedua. Okay, so dekat text ni you boleh double click kat sini atau you boleh terus kat tepi ni lah kan. A and B sebagai contoh, you pilih lah you punya. Macam saya suka pakai macam-macam lah, contoh macam ni ke, macam ni ke. Okay, basically kita guna ni lah contoh. And then size dia kita boleh adjust kat sini. So you boleh main lah, you boleh pilih text yang you rasa sesuai ataupun font yang you rasa sesuai dengan you. Okay, so macam tu. Kita bagi dia rendering sekejap. Nampak? Line-line kat atas ni dia belum rendering lagi tu kan. Okay lah. Okay, kita tekan ni. Kita tengok result dia. Ni yang belum color grading lagi. Yang tadi first video yang dah color grading. Color grading adalah satu benda yang agak susah lah. Okay, semua monopod. This is monopod. Tidak lagi saya buat stabilization, semua belum. So you boleh nampak lah. Ini adalah basic editing. Ini benda yang pertama kita buat lah. Okay, that's all. And then kita tengok semula video yang telah saya edit tadi, yang dah saya buat color grading semua tu. So ini adalah end result dia lah. Basically kat sini kita boleh letak nama lah kan, text. Ini yang dah diedit warnanya. Dan juga ni dah stabilize dalam post edit, sudah kurang gegar. Olah dari segi editing yang basic lah kan. Okay, macam tu lah. Edit senang je, edit video kan. So daripada situ you boleh explore sendiri macam mana nak add text, text yang berlainan ataupun transition. Ada banyak transition, you boleh cuba sendiri. Every moment counts and every detail matters. So kita end kat sini lah. Thank you.